Guys, mana korang nak cuba aplikasi hari ni, saya dah sediakan dekat description video ni. Korang boleh tekan link tu untuk korang download dulu aplikasi ni dalam korang punya phone. Video kali ni kita nak kongsi dengan korang cara dapatkan top up percuma dekat dalam aplikasi Big Reward. Kita dah lama tak share dengan korang pasal aplikasi top up percuma, asyik share dengan korang pasal TNG je kan. Jadi untuk video kali ni kita kongsi dengan korang aplikasi top up percuma ataupun dollar PayPal yang korang boleh tebus dekat dalam aplikasi ni. First, korang download dulu apps ni dekat dalam phone korang. Nanti korang daftar guna email. Lepas tu korang baca dia punya syarat ataupun rule dia lah. Korang baca dekat bahagian sini tau. Lepas korang dah baca, korang log in guna email. Nanti dia dah bawa masuk dekat dalam aplikasi ni. Korang tekan dulu dekat bahagian hujung ni, kotak hadiah ni. Lepas tu korang scroll dekat bahagian bawah. Boleh masukkan kod referral yang ada dekat description video. Dan mana korang yang dah daftar dekat dalam aplikasi ni, korang boleh komen korang, aduh tergeliat pula kaki. Korang boleh komen korang punya code referral dekat bawah komen. Korang boleh komen korang punya code referral dekat komen. Nanti saya masukkan salah satu code, okey, sebab saya pun tak isi lagi code referral. So komen korang punya code, nanti saya guna salah satu. Jadi cara nak guna aplikasi Big Reward ni, korang kena kumpulkan coin dekat bahagian atas ni. Lepas tu nanti coin tu korang boleh tukar dengan dollar PayPal ataupun dengan top up percuma, top up SIM, top up phone lah. Ada Maxis, Celcom, Digi, U Mobile. Ha, minimum paling rendah korang boleh tebus 10, salah silap mana-mana saya, paling rendah RM5, paling tinggi ataupun yang paling bosar sekali RM10 je guys. Ada RM30 tapi restock untuk RM30, tak tahulah bila diorang akan masukkan balik. Ok, jom kita ajar dulu cara nak dapatkan point. And fiber ni, korang download aplikasi main game dekat dalam tas tu. Korang tengoklah korang dapat tas yang jenis macam mana kan. Ada setengah tas dia suruh kita download app, dia suruh kita main game. Ada setengah app laju betul aku cakap, pening orang nanti nak faham. Ulang balik lah guys, ulang balik. Ok geng, dekat dalam aplikasi ni, untuk korang tukarkan dengan reward nanti, korang kena ada coin. Nak dapatkan coin, korang boleh buat dia punya tas. Ha, dekat bahagian sini ada tab joy dengan fiber. Dua tas ni korang download aplikasi, korang main game, korang jawab survey. Sebagai contoh kita tunjuklah. Korang ambil aplikasi ini contoh je, okey. Okey, ambil lah aplikasi ni kan. Ha, tekan dekat bahagian aplikasi ni, korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Download dulu, lepas korang dah download apps ni, korang main dekat dalam aplikasi yang korang download ni, korang buat dia punya tas. Korang lepas level 20, korang dapat 32 coin. Korang lepas level 50, korang dapat 84 coin dan seterusnya, okey. Lepas tu korang boleh jawab survey, ada survey juga dekat dalam app ni. Dekat bahagian bawah ni pun sama. Yang ini 1 2 3 4, okey. Yang 4 ni dia punya task dia survey. Korang kena jawab survey setiap hari untuk dapatkan point lah, buat apa lagi kan. Lepas tu ada tengok video iklan setiap hari juga, tapi yang iklan ni saya tak tahu lah berapa akan dapat. Saya tak pernah tengok iklan. Saya selalu akan download app ataupun jawab survey. Okey geng, mana korang nak dapatkan tip cara jawab survey ni, korang boleh dapatkan dekat WhatsApp saya. Ada link dekat bawah video ni. Tekan je link tu, nanti korang masuk dekat dalam WhatsApp, boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang tip cara nak jawab survey. Mana korang yang tak tahu kan? Untuk kita jawab survey, sebenarnya kita tak perlu jawab dengan betul. Tak perlu pun nak bagi maklumat peribadi kita apa semua. Ikut je tip yang saya bagi. Dapatkan tip dekat WhatsApp saya, okey? Tip semua saya dah sediakan untuk korang. Follow je tip tu nanti. Kalau dah dapat, korang bagi feedback dekat saya. So kat sini ada macam-macam feedback daripada kawan kita yang dah guna tip saya bagi, memang terbukti berhasil. Kalau korang nak dapatkan tip, chat saya dekat WhatsApp ataupun boleh join dalam grup WhatsApp saya. Ada link juga dekat bawah video ni. Korang masuk grup WhatsApp yang pertama ataupun grup WhatsApp yang kedua. Kalau grup pertama dah penuh, korang masuk grup yang kedua. Kalau grup yang kedua dah penuh, korang bagi tahu saya. Nanti saya open grup yang ketiga, 456 sampai 1000, okey. Jadi nanti geng, bila korang punya coin dah cukup, korang boleh tebus dengan reward yang korang nak lah guys. Kalau macam top up, minimum paling rendah korang boleh tebus RM10 lagi kan, dah bagi tahu tadi minimum RM5. Nak cakap 10 kenapa? Minimum top up yang korang boleh tebus RM5. Korang nak kena ada 15,450 coin. Kalau top up RM10, korang nak kena kumpul 30,450 coin. Kalau korang nak dapatkan point dengan cepat, korang boleh ajak kawan ataupun invite orang. Satu orang referral yang kita invite akan dapat 300 coin. Cara nak invite, mana korang yang tak ada group, korang tak ada kawan, korang tak tahu nak promote, korang tak tahu dekat mana nak share, korang boleh dapatkan tips dekat WhatsApp saya. Semua benda saya dah sediakan untuk korang. Dapatkan je tip dekat WhatsApp saya, okey? Jadi sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.